Kembali lagi ya, di sini masih di penyelesaian trigonometri. Kali ini kita akan mencari penyelesaian dari sin alfa, sin beta sama dengan setengah untuk 0 sampai 360 derajat, di mana alfa sama dengan 2x dan beta sama dengan 2x plus 60. Kita coba jawab ya. Di sini kan kita punya sin alfa kali sin beta ya, maka di sini kita akan mencari identitas trigonometri di mana sin alfa, sin beta itu sama dengan berapa sih? Nah, sin alfa, sin beta itu sama dengan sin beta itu sama dengan min setengah kali cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Ini dia. Maka kalau misalkan minusnya dimasukkan ke dalam, jadi setengah dikali cos alfa min beta dikurang cos alfa plus beta ya. Dibalik aja ini. Nah, berarti punya kita jadi kayak gimana nih? Berarti sin alfa plus betanya dimasukin sin 2x kali sin 2x plus 60 derajat sama dengan setengah. Nah, berarti ini dirubah ke dalam bentuk ini ya. Berarti jadi setengah kali cos 2x minus 2x, langsung aja masukin ya, minus 2x minus 60 derajat terus dikurang, ini dalam kurung, cos 2x plus 2x plus 60 derajat sama dengan setengah. Ini kan setengah-setengah ya, sama dengan satuin aja ya, setengah dipindah ruas ke sana jadi 1. Maka di sini jadi cos 2x min 2x berarti cos min 60 derajat minus cos 2x plus 2x 4x plus 60 derajat sama dengan 1 ya. Nah, ini kan ada 2 berarti kan. Cos minus 60 sama aja kali cos 60 ya. Berarti setengah ya. Setengah minus cos 4x plus 60 derajat sama dengan 1. Maka cos 4x plus 60 derajat sama dengan, ini setengah pindah ke sana jadi kurang setengah. Jadi tinggal setengah, terus minusnya juga pindah berarti tinggal minus setengah. Nah, ini dirubah ke dalam bentuk cos x sama dengan cos alpha. Karena kita butuh alpha barunya untuk mencari sudut-sudut himpunan penyelesaian. Berarti cos berapa yang hasilnya min setengah? Cos 120 ya. Maka di sini jadinya adalah cos 4x plus 60 sama dengan cos 120 derajat. Nah, ini adalah bentuk ini. Maka dari itu ketika kita sudah ketemu bentuk seperti ini pada penyelesaian himpunan, akan berlaku rumus x sama dengan plus minus alfa ditambah n kali 360, di mana x adalah ini x nih, 4x plus 60-nya, karena dia ada x dalamnya. Terus alfa adalah tadi ya, sudut yang baru kita cari, ini alfa, dan n adalah bilangan cacah, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini untuk mencari ini, kita nggak boleh lebih dari interval tadi yang 0 sampai 360, maka harus hati-hati. Kita masukkan dulu n sama dengan 0 ya. Untuk plus dulu nih. Maka x sama dengan plus alpha plus n kali 360 derajat nih. Di sini nanti x sama dengan min alpha plus n kali 360 ya. Ini untuk n sama dengan 0 dulu nih. N sama dengan 0, maka 4x plus 60, masukin ininya aja, sama dengan 120 kali 0 dulu, 0 kali, tambah 0 kali 360 ya. Maka ini 0, jadinya adalah 4x sama dengan 60 ya. Ini tukar ke sana, 120 kurang 60 jadi 60, x sama dengan 15 derajat. Cari N1, N sama dengan 1, maka di sini 4x plus 60 sama dengan 120
plus 1 kali 360 sama dengan 4x sama dengan 360 tambah 60 berarti 420 ya. 420 kali 120 kurang 60, 60, 60 tambah 360, 420. 420 bagi 4 ya, sama dengan 105 derajat. Nah, ini untuk yang n sama dengan 1. Nah, kalau kalian cari n sama dengan 2-nya, itu nanti dia hasilnya akan 195. Dan n sama dengan 3-nya adalah 285 ya. Coba nanti kalian cari ya, ini apakah sama sama yang punya aku apa enggak. Nah, ini untuk yang kita kesini nih, untuk yang minus ini berarti kan masuk ini 4x plus 60 sama dengan minus 90 plus berapa nih, ini untuk n sama dengan 1 deh, karena kalau misalkan n sama dengan 0 nanti kan minus ya, maka kan nggak boleh ya. Kita sama dengan 1 kali 360, 4x sama dengan minus 90 tambah 360 berarti jadi 270, 270 kurang 60 jadi 210, sini x sama dengan 105 derajat ya, sama ya tadi ya. Kalau misalkan kalian cari n sama dengan 2-nya, itu dia sama dengan 135, n sama dengan 3-nya itu dia sama dengan 235, n sama dengan 4-nya sama dengan 315. Nah, sini ya. Berarti untuk sin alfa sin beta sama dengan setengah, di mana alfa sama dengan 2x dan beta sama dengan 2x plus 60, maka di sini sudut-sudut penyelesaian himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat. 15 derajat, 105 derajat, 195 derajat, 135 derajat, 235, 315, ya ini ya. Nah, coba nanti kalian cari lagi apakah masih ada sudut penyelesaian himpunannya ya. Karena ini bisa banyak kalau misalkan cos sama dengan cos itu. Karena plus minus sini, apalagi kalau misalkan x-nya ada 2. Gitu ya.